Jika nanti ku sanding dirimu. Udah gimmick langsung. Tapi ketahuan nggak ya aku ngajak kamu tuh? Kamu mesti beda banget sih. Karena kalau gestur aku gandeng kamu itu ketahuan ya. Tapi ngecoknya kamu turun tuh gini, turun terus ngajakin penonton nyanyi misalnya ya. Kamu ngajakin penonton, kamu ngasih ke mikrofon ke penonton nyanyi misalnya. Itu kamu bagus. Akhirnya bisa. Atau kenang lah. Nah, ya, pokoknya kamu ngajakin penonton nyanyi itu suara bagus banget. Coba sekarang sebelah sini, jangan kaku dulu berarti. Oke. Okay. Sebelah sini. Coba mbak, coba naik ke atas panggung, nyanyi di atas panggung nih mbak gitu, kali ini atau nggak apa gitu, kamu gesturmu yang coba nih mbak nyanyi di apa, kita ke atas panggung dulu deh gitu. Tapi yang pertama kamu ngasih ke penonton buat nyanyi, jadi orang nggak notice itu aku. Inilah prank dadakan dimanapun tempat ya kak ya mas ya, selama ada kesempatan ya, ya, belum pernah ada orang belum pernah lihat ya Nafe perform, otaknya perform dikit-dikit ya. Iya. Di YouTube, di YouTube-nya Tantri Arda malah. Iya. Meskipun dua band berbeda, rekening tetap sama. Ya iyalah. Berarti hari ini kerja bakti ya? Iya. Sukses. Sukses. Dan banyak. Kita satu. Sini kak, sini ke sana. Tadi kalau kita ngelewatin kanan, takutnya mereka ngur yang nongkrong iya. Itu. Ini Naf lagi manggung. Tadi sempat pikiran dadakan gitu. Kalau kita mau kasih prank, tapi pranknya bukan buat Naf ya, jadi buat penonton ya, karena kebetulan kotak sama Naf manggung satu panggung. Lemari aku, lemari aku, lemari aku, lemari aku.
Ada dua tipe penonton di sini. Yang pertama memang senang sama musik dan pengen nyanyi. Yang kedua pengen kabur dari masalah. Tipe yang kedua ini ngeyelan. Udah dikasih tahu dia sudah enggak baik. Masih stalking Instagramnya, Facebooknya, pakai akun-akun yang lain. Karamnya cinta ini tenggelamkan ku di luka yang terdalam. Amati meskipun salahkan hidup hingga saat ini, ku masih berharap kau kembali. Maka lagi boleh ngomong ya, kita lalap emas. Setuju? Setuju? Coba satu sebut namanya siapa coba. Rusuh. Siap, kita kalau dengan salah siap. Really?
bersatu. Apa kabar kalian? Senang banget bisa melihat kalian dari wajahnya dari dekat. Lama jawabnya, kalau terlalu cepat. Gak lama, bercanda. Saya mau nyanyi berdua, ada handphonenya? Boleh dinyalakan kameranya? Anan dan Hanifah. Filternya kayak orang yang suka Ananda, Ananda, dan Hanifah, 7 tahun pacaran. Saya nyanyiin ini di usia 7 tahun pacarannya. Jika nanti ku sanding di dirimu, memiliki aku segala kelemahan, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan khawatir. Tadi pas buka masker dari layar nggak kelihatan muka kakak. Emang sengaja? Oke. Sengaja. Let's go. Ganti baju. Cai.
Terima kasih, Mas. Kakak sengaja tutup mata. Kakak sengaja tutup mata kayak seakan-akan nangis. Padahal takut gue ketahuan. Sekarang kamera di sebelah sini jadi begini melulu. Terus ada kamera ya apa dari handphonenya si Mas tuh. Hah? Ada krunya kan. Terus kan ngadep kesana kan dia. Gue gini-gini. Pas alam. Di ending. Shhh, aku bilang diam apa enggak bilang. Dia enggak tahu. Enggak tahu dia. Terus aku ngomidin kakak kan. Dia nutupin. Mas, aku kodein kan. Mas, apa sih? Minggir. Seru tapi sumpah. Tapi tadi epicnya jadi kayak bikin iri cewek-cewek iya, kan iya, kayak dipeluk gitu kan. Jadi cewek-cewek itu pada histeris tadi semuanya. Cuman berarti enggak ngeh kali kakak kan. Karena pas kakak selfie itu kan tadinya aku berharapnya kelihatan di layar. Jadi penonton enggak, sengaja. Jadi memang pengen kasih bikin gantung. Udah ya Mas, ya kan Indri. Kakak kan suaranya pasti ada yang coba. Tuh guys, gua aja yang timnya ya Kak ya. Enggak ketahuan dia akan kayak gimana. Gua pikir tadi akan beginilah, ternyata enggak. Semua itu improvisasi di lokasi. Dan ini no setting, benar-benar. Ya, no setting sama sekali. Jadi kalau misalnya kualitas gambar ya mohon maaf, ya. Yang penting kan kontennya ya. Oke, sekarang kita mau manggung. Andai bisa saya manggung, sekarang gantian aku sudah makeup. Manggung dulu, say. Tampilan sudah berbeda, say. Kita dari kota, say. Coba. Aduh. Apa itu dia? Gak ngeh, manajer kita aja gak ngeh. Sudah nemenin aku manggung hari ini. Gila, aku double job hari ini, parah banget. Iya. Yeah. Suruh packing iya, suruh ngepakein benerin rambut, ngelipetin baju, nyanyi iya, parah banget. Ada job berikutnya. Apa? Sensor dulu. Rasanya